TV KPM. Didik TV KPM. Wah, cantiknya pantai. Jernihnya air. Pemandangan pun luasnya. Seluas mata memandang. Orang duduk sini lah tengok pemandangan. Wah, cantiknya. Apalah pula. Nasib baiklah ada roti kat sini. Bolehlah makan. Sambil-sambil tengok pemandangnya. Mira, kenapa buang plastik ni di merata-rata tempat? Terkejut Mira kakak. Kakak, Mira tak nampak tong sampah dekat mana kat sini. Mira, sebagai pelancong hijau, Mira kena buang sampah di tempat yang betul. Ni kan tong sampah. Tong sampah kita semula lagi ha. Baiklah kakak. Mira minta maaf Mira buang ya. Ambil dan buang. Okey kakak, minta maaf kakak. Ya, jangan lakukan lagi ya. Baiklah kakak. Kakak, kita punya bilik dah dapat ke? Dah? Dah dapat dah? Dah. Okey, jom kita masuk bilik kita kakak. Jom, kita dapat. Jom. Ha, bestnya. Boleh ke bawa beg tu? Boleh kakak. Jom kakak. Ya. Jom. Sejahtera, anda bertemankan saya Syamira Nazir dan hari ini di dalam Menengah Atas kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu untuk murid-murid tingkatan 4 dengan tajuknya Dunia Pelancongan. Dan hari ini di studio kita ada seorang guru yang cukup hebat pengalaman mengajarnya iaitu Cikgu Hasfariza Abdul Hamid dari SMK Kampung Soeharto, Kuala Kubu Baru, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Mira? Khabar baik Cikgu. Cikgu bagaimana pula? Alhamdulillah, sihat. Wah, kita sama-sama tema kita Cikgu berbunga-bunga hari ini ya. Di tepi pantai kan? Ya, betul. Bertepatan dengan tema kita pada hari ini. Ya, betul tu. Dan tak lupa juga di studio turut serta bersama dengan kami pada hari ini Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Katie Lee Singkiat dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Cheras, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Katie? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Okey, dan juga Cikgu, hari ini bukan kita berdua sahaja, bukan Mira saja anak murid Cikgu hari ini. Tetapi Mira pun ada kawan-kawan baru di dalam talian. Di manakah mereka? Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar? Wah, cerianya semua. Ada 4 orang. Okey, Cikgu, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Baik, terima kasih Mira. Baik, bersama-sama dengan saya pada hari ini ialah murid-murid tingkatan 4 akaun yang terdiri daripada Faizrin. Faizrin. Hai Faizrin. Seekor kumbang sahaja hari ini Mira. Okey, seterusnya kita ada 3 bunga di sampingnya iaitu saudari Fatin Alia. Baik. Seterusnya saudari Yus. Saya panggil Yus sahaja. Ya. Dan akhir sekali ialah saudari Azlina. Wah, hai semuanya. Salam perkenalan kepada kawan-kawan baru saya di dalam talian. Baiklah Cikgu, nampaknya mereka dah tak sabar nak tahu apa yang Cikgu nak fokuskan dalam segmen ini dalam tajuk Dunia Pelancongan ni Cikgu. Ya, betul tu Mira. Kita baru sahaja habis PKP kan. Jadi tajuk ni sangat bertepatan lah dengan persekitaran pada masa kini, iaitu pihak kerajaan menggalakkan ya seluruh rakyat Malaysia ni melancong kerana nak menambah pendapatan negara. Betul. Dan fokus kita hari ini ialah tentang dunia pelancongan yang sangat luas sebenarnya. Okey, baik Mira, kita teruskan saja ya. Silakan Cikgu. Okey, untuk Bahasa Melayu tingkatan 4, tajuk utamanya ialah dunia pelancongan. Jadi untuk tajuk ini saya fokuskan kepada satu fokus pembelajaran. Tapi sebelum tu saya nak terangkan tentang standard kandungan, iaitu berbicara tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal.
Pada hari ini saya fokuskan situasi formal. Maknanya kita tak buat aktiviti untuk situasi tidak formal. Okey, untuk standard pembelajarannya pula, saya akan membincangkan tentang murid menyampaikan pendapat. Ya, pendapat tentang apa, Mira? Tentang sesuatu perkara yang disampaikan melalui ceramah, syarahan dan juga forum. Maknanya akan ada tiga aktiviti, Mira. Ya, dengan yakin secara bertata susila. Okey, dan ini ialah objektif pembelajarannya, iaitu murid-murid saya yang bersiaran pada hari ini, mereka dapat menyampaikan pendapat. Pendapat tentang apa? Pelancongan hijau, ya, melalui ceramah, syarahan, forum dengan yakin dan bertata susila. Itu yang penting. Okey, itu tentang objektif pembelajaran pada hari ini. Baik, kita teruskan ya, Mira. Ya, cikgu. Okey, ini ialah muka surat yang akan kita bincangkan untuk anak-anak yang berada dalam Google Meet bersama dengan saya pada hari ini dan juga murid-murid yang berada di rumah. Boleh rujuk buku teks tingkatan 4, ya, muka surat 78 dan 79. Okey, sebelum kita nak bincangkan dengan lebih mendalam tajuk ni, saya nak buat analisis dahulu. Analisis tentang apa? Bahan yang saya paparkan ini. Jadi anak-anak saya sekalian yang ada dalam Google Meet ni, jom kita sama-sama analisis bahan yang dipaparkan ini. Baik, kita mulakan dengan bahan satu. Ini dia. Ya, untuk bahan satu ni, saya nak anak murid saya mengaplikasikan satu teknik, Mira. Ya, tekniknya iaitu TMK. Yang mana murid perlu mengenal pasti tema, menyatakan masalah daripada bahan dan akhir sekali menyatakan kehendak soalan. Yang bawah ni lebih kepada kerangka lah. Ya, kerangka mengenai isi satu, isi dua, isi tiga dan seterusnya. Jadi untuk bahan ni kita boleh mulakan ya, Mira? Boleh, cikgu. Okey, saya nak tanyalah kan anak murid saya ni, dalam empat orang ni, siapa agaknya boleh nyatakan tema untuk bahan ini? Silakan. Siapa ingin cuba? Silakan. Silakan, Fatin Alia. Fatin Alia. Temanya pelancongan hijau. Ya, temanya pelancongan hijau. Kalau dilihat di sini, dah dibulatkan. Maknanya, bila mereka melihat bahan, mereka perlu melihat tajuk besar, Mira. Okey, seterusnya, saya nak tanya, agaknya lah kan, untuk bahan ini, ada tak masalah yang boleh ditimbulkan? Silakan, siapa yang seterusnya? Silakan, Faizrin. Wah, saya nampak Faizrin dulu. Masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Oh, dia cipta. Maknanya Faizrin mencipta masalah daripada gambar ini. Sebabnya kalau kita tengok di situ, yang disenaraikan ialah ciri-ciri pelancong hijau. Jadi Faizrin bagi tahu masyarakat ni, sikap masyarakat tentang alam sekitar. Baik, akhir sekali nak tanyalah kehendak soalannya apa ya? Siapa agaknya tu? Lagi-lagi, hands up dengan siapa izin. Boleh? Siapa yang nak jawab kehendak soalan? Okey. Silakan, Azlina. Silakan, Azlina. Menerangkan ciri-ciri pelancong hijau. Okey, betul lah tu. Ya, menerangkan ciri-ciri pelancong hijau. Cuma Azlina, lain kali kalau nak jawab, jawab dalam ayat yang gramatis ya. Kehendak soalan ni ialah tentang ciri-ciri pelancong hijau. Maknanya dia ambil daripada rajah pokok yang warna hijau ni. Okey, boleh conteng kan? Kita conteng sikit. Okey, seterusnya. Isi yang ada dekat sini boleh tak murid-murid sekalian senaraikan? Apa isi yang ada dalam bahan ini? Siapa ingin mencuba jawab? Siapa nak cuba? Okey, nampak Yus macam nak cuba tu, cikgu. Itulah. Dia tengah membelik buku teks agaknya. Apa isinya? Silakan, Yus. Okey, pelancongan hijau. Masyarakat memilih penginapan yang berkonsepkan hotel hijau. Okey, yang ni, yang ni kan Yus, nombor satu kan? Maknanya murid saya akan pilih semua maklumat ni dan pindahkan masuk dalam jadual yang diberikan. Okey, kita teruskan dengan bahan kedua boleh? Analisis bahan kedua. Silakan, siapa pula nak nyatakan tema?
Siapa pula? Kita minta tangan. Kita angkat minta hero tangan. Kita lah cikgu. Faizrin. Silakan Faizrin. Tapi kali ni Faizrin kena jawab semua sekali. Boleh cikgu eh? Boleh boleh. Okey Faizrin. Boleh. Satu-satunya wakil murid lelaki. Faiz tak buka ni. Mai. Silakan okay. Faizrin. Temanya ialah sebarkan mesej lestarikan alam. Okey, sebarkan mesej lestarikan alam. Maknanya Faiz bina ataupun cipta tema yang baru ni. Okey, tak apa Faiz, teruskan. Yang berikutnya masalahnya apa Faiz? Masalahnya apa yang Faiz nampak dalam gambar tu? Pencemaran alam sekitar. Ya, betul. Tepat sekali pencemaran alam sekitar. Betul lah tu eh. Kehendak soalannya apa agak-agak Faiz? Kehendak soalannya. Cara untuk mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Ya, betul. Maknanya Faiz kena baca dululah ya. Begitu juga murid-murid yang berada di rumah. Maknanya kedua-dua bahan ni Mira, iaitu kita patah balik ni bahan ini mereka perlu teliti sebelum nak mulakan pertuturan. Kena faham dulu apa kehendak soalan. Jika tidak, mereka akan bertutur apa yang mereka tahu. Yang tu yang kita tak nak. Betul. Okey, cikgu. Jadi pokok pangkalnya kepada murid-murid nak jawab soalan, kena tahu dulu kehendak soalan itu bagaimana. Okey, cikgu. Kita berhenti berat seketika, cikgu. Kita akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi perkongsian daripada cikgu bagi memahami mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi jangan ke mana-mana. Kita berhenti berat seketika. Kembali selepas ini. Kembali kita dalam menengah atas di Didik TV KPM. Untuk segmen ini, subtajuk kita ialah pelancong hijau. Apa pula pelancong hijau tu? Jom kita tanya cikgu. Cikgu, pelancong hijau tu apa cikgu? Satu persoalan yang sangat menarik. Inilah yang dinamakan tajuk yang sangat membuka minda untuk murid-murid fahami sebenarnya Mira ya. Baik. Saya nak tanya soalan ni kepada anak murid saya lah Mira. Ya, cikgu. Supaya jawapan tu kita dengar dulu pandangan mereka berdasarkan pengetahuan semasa masing-masing. Baik, anak murid saya, siapa agaknya yang nak cuba jawab tentang maksud pelancong hijau? Siapa ingin cuba? Pelancong hijau. Okey, silakan. Azlina. Azlina, silakan. Pelancong hijau ialah pelancong yang meramaikan amalan kita semula. Maknanya Azlina bagi tahu tadi, pelancong hijau ialah pelancong yang mengamalkan amalan kita semula. Seperti yang kita sebut tadi tu kan. Di mana-mana saja kita pergi melancong, kita kena amalkan sikap sebagai pelancong hijau. Okey, ada lagi pandangan lain ataupun pendapat lain tentang pelancong hijau? Siapa agaknya? Okey, Yus. Silakan Yus. Yus. Okey, pandangan saya, pelancongan hijau ini dimaksudkan sebagai masyarakat yang cintakan hijau, cintakan alam sekitar. Bukan cintakan hijau, cinta akan alam sekitar. Kalau cintakan hijau tu macam pilih warna pula kan? Okey. Bagus Yus. Satu jawapan yang sangat baiklah. Okey, seterusnya ada lagi yang nak bagi pandangan. Saya rasa macam tak begitu berpuas hati dengan maksud yang diberikan tadi tu. Apa agaknya? Faiz ke, Alia ke? Alia. Pelancong hijau ialah pelancong yang memelihara alam semula jadi. Yang memelihara alam semula jadi. Baik, kita rumuskanlah maksudnya berdasarkan definisi kamus. Okey, ini dia maksudnya Mira. Ya? Dan juga murid-murid sekalian ya, ambil nota ni ya. Pelancong hijau ni ialah pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semula jadi seperti flora, fauna,
pantai, ya, tasik dan juga sungai. Ini maklumat ni daripada Kamus Dewan lah. Jadi satu pengalaman ataupun satu ilmu baru yang awak dapat pada hari ini. Jadi kena ambil tahu tentang pelancong hijau. Baik, seterusnya, terima kasih ya atas jawapan yang diberikan. Kita nak kepada aktiviti kita yang pertama. Aktiviti yang pertama, saya nak perdengarkan satu audio, iaitu audio syarahan. Silakan. Jom kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam sejahtera. Terima kasih peneraju pimpinan Majlis Nan Budiman, panel juri penjunjung kesaksamaan, penjaga masa, penghitung detik perjalanan, seterusnya warga dewan yang dimuliakan. Negara Malaysia yang pernah dijajah dimulai pada tahun 1511 oleh Portugis. Kemudian dijajah pula oleh negara-negara lain seperti Belanda, British dan Jepun. Wow, itu dia cikgu. Penuh bersemangat syarahan ni cikgu. Ya, Mira mesti pernah dengar ataupun berpengalaman menyampaikan syarahan di sekolah. Pernah cikgu. Kan? Kita kalau kita dengar syarahan ni, kita akan berikan tumpuan sepenuhnya sebab nada intonasinya tu ada tinggi dan rendah. Baik, untuk tu Mira, saya nak terangkan dulu apa ciri-ciri syarahan. Sebelum anak murid saya laksanakan aktiviti, kita nak tunjukkan dulu apa ciri-ciri yang ada dalam penyampaian syarahan. Baik, yang pertama, pengucapan yang disampaikan tu secara individu. Ya, tentang apa? Tentang sesuatu tajuk. Nanti kita akan tentukan tajuk apa yang akan disampaikan oleh murid-murid saya. Okey, yang kedua, syarahan ni adalah komunikasi sahala. Maknanya kita menyampaikan maklumat tu secara sahala, bukannya dua hala. Tak ada timbal balik daripada audien. Okey, seterusnya, tujuannya adalah untuk meyakinkan pendengar tentang apa yang ingin disampaikan. Maksudnya pensyarahlah kita sebut, ya, orang yang menyampaikan syarahan ni dia perlu yakinkan pendengar tentang apa yang ingin disampaikan. Seterusnya, perlu ada gaya dan susunan fakta. Maksudnya fakta ni kena tepat. Kita tak boleh bagi fakta yang berdasarkan apa yang kita tahu sahaja. Kalau kita tadi lebih kepada bahan yang kita bincangkan tadi tu, Mira, ya. Okey, seterusnya, mesti berdasarkan tajuk-tajuk tertentu, ya, dan biasanya dipertandingkan. Sebab tu kita dengar pada audio tadi ada disebutkan hakim, ya, penjaga masa dalam alu-aluan. Itu adalah contoh pertandingan. Dan yang paling penting, ya, bila nak melaksanakan syarahan, mesti ada bahasa yang mudah difahami. Kita tak nak bahasa yang sukar untuk difahami, bombastik, kan? Sampai kita pun terfikir apalah perkataan ni, kan? Dan kita sampaikan secara formal. Maknanya perlu ada tata tertib dan sebagainya. Okey, kita tak nak lengah lah, Mira, ya. Kita terus kepada aktiviti ni, ya. Saya akan laksanakan aktiviti berdasarkan bahan satu terlebih dahulu, iaitu bahan tentang pelancong hijau, tajuk besarnya, dan kita akan fokus pada tajuk ini. Kita ambil tajuk yang ada pada pokok ni, iaitu ciri-ciri pelancong hijau. Tadi murid saya dah buat kerangkanya tu, kan? Cumanya bila kita mengaplikasikan ataupun kita nak menggunakan bahan ini, kita kena ada kerangka. Ya, dan kerangka ini bukanlah kita buat secara bertulis, tetapi sebagai satu kerangka untuk membantu murid merancang, Mira, sebenarnya. Maksudnya apabila mereka melihat bahan, mereka akan kenal pasti yang mana satu ayat topik. Okey, dan maklumat daripada yang seterusnya, apa yang dia boleh kaitkan dengan ayat topik, iaitu ayat huraian, ayat contoh, ayat kesan dan juga ayat penegasan. Ataupun akronimnya secara mudahnya, tahu coket. Ini sumber daripada Kit Celik Mengarang Selangor. Ya, memang murid yang berada di Selangor mengaplikasikan teknik ini. Jadi Mira, kita tak payah bertangguh lagi. Kita teruskan dengan aktiviti pertama, iaitu aktiviti syarahan yang akan disampaikan oleh siapa? Ada murid kita nak sampaikan syarahan, cikgu. Siapa? Wah, Yus. Macam segan-segan je. Silakan, Yus. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Yang Berusaha Pengetua SMK Kampung Soeharto Encik Zulfaqar bin Zainal Abidin, Barisan Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya ingin menyampaikan syarahan yang bertajuk Ciri-ciri Pelancongan Hijau. Sidang hadirin dan hadirat sekalian, fokus syarahan saya pada hari ini ialah ciri-ciri pelancongan hijau. Pelancongan hijau akan menyebarkan mesej lestarikan alam sekitar kepada anggota masyarakat yang lain. Mereka akan menjadikan contoh kepada masyarakat dengan memilih penginapan yang berkonsepkan hotel hijau yang diperakukan. Hal ini dikatakan demikian kerana amalan hijau dalam industri perhotelan menjadi tunjang perkembangan sektor pelancongan. Pihak pengurusan hotel menggunakan produk mesra alam seperti Shangri-La's, Tanjung Aru Resort dan Spa di Kota Kinabalu. Untuk makluman semua, hotel ini memenangi anugerah Hotel Hijau ASEAN pada tahun 2014. Impaknya, kita dapat memelihara alam sekitar daripada pencemaran. Benarlah bahawa kita ciri pelancongan hijau ialah mereka perlu memilih penginapan yang berkonsepkan hijau yang diperakukan. Sekian sahaja syarahan saya untuk kali ini. Dengan ucapan terima kasih dan lafaz Assalamualaikum, saya sudahi syarahan pada hari ini. Wah, terima kasih. Satu Yus. Usaha yang sangat baik ya daripada Yus Zairin. Jadi Mira dah dengar kan syarahan tadi. Agak-agaklah saya nak minta Mira bagi bintang lah. Daripada 5, nak bagi berapa kepada Yus ni? Kalau saya, mungkin saya daripada 5 saya nak bagi bintang penuh. Tapi kalau ikut cikgu sendiri yang lebih pakar, berapa cikgu rasa? Pada pandangan saya lah kan, Yus ni masih muda lagi. Perlu belajar lagi banyak perkara ya. Terutama untuk nada tinggi rendah tu. Sebabnya bila nak menyampaikan syarahan, kalau kita dengar ciri-ciri tadi Mira, kita kena sampaikan tu dengan memberi keyakinan kepada pendengar kan. Jadi saya macam tak berapa yakin je dengan apa yang you sampaikan tadi tu, bukan dari segi fakta tapi dari segi intonasi penyampaian, intonasi dan juga persembahan. Jadi Mira, bolehlah letak saya bagi 3 bintang sahaja. 3 bintang untuk Yus. Apa pun tanya baik. Yus, kita boleh pertingkatkan lagi sebab kita pun baru sahaja memulakan sesi persekolahan ya. Betul. Kita akan gilap dari semasa ke semasa. Oh, buat smiley lagi cantik. Comel macam Mira. Untuk Yus. Okey. Baik. Seterusnya, kita nak buat aktiviti yang kedua. Kita buat aktiviti yang kedua ya. Segmen yang yang melibatkan audio yang kedua, iaitu audio ceramah pula. Kita dengar dulu ya, murid-murid sekalian, kita dengar audio ceramah dulu. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Pengerusi Majlis Encik Azhar Helmi, Yang Berusaha Puan Hasfariza binti Abdul Hamid merangkap Guru Bahasa Melayu 5 Internet, dan seterusnya rakan-rakan seperjuangan sekalian. Pada hari ini saya Nurul Amalina binti Muhammad Saleh akan menyampaikan ceramah berkaitan manfaat baja kompos. Itu dia cikgu. Nampak beza tak Mira? Ada perbezaan cikgu. Kalau Mira secara peribadi berdasarkan bahan yang didengarkan tadi tu, audio 1 dan audio 2, yang paling ketara apa yang Mira nampak? Yang paling ketara, yang paling Mira rasa Mira dengar dengan jelas ialah satu, intonasinya berbeza. Ya, betul. Dan juga satu macam formal, satu macam sedikit kurang formal cikgu. Ya, betul. Sebab ceramah ni disampaikan lebih bersahaja. Betul. Okey, untuk itu Mira, jom kita tengok apa agaknya ciri-ciri yang ada dalam ceramah. Okey, kita mulakan dengan yang pertama. Yang pertama, pengucapan yang disampaikan tu secara individu juga, tetapi mengenai tentang sesuatu tajuk. Maknanya fokusnya tetap tentang satu tajuk. Okey, yang kedua, kaedah penyampaiannya Mira ada dua hala. Maknanya ada perhubungan antara
penyampai dengan pendengar. Ya. Okey, seterusnya untuk yang ketiga ni mengekspresikan buah fikiran dengan pengucapan. Maknanya idea yang nak disampaikan itu disampaikan melalui ucapan. Okey, dan seterusnya penceramah ni biasanya menguraikan sesuatu isi penting tu dengan lebih lanjut. Maknanya lebih mendalam. Dia akan kupas dengan mendalam. Dan seterusnya, seperti biasa, bahasa yang perlu digunakan ini perlulah sesuai dengan khalayak. Sebab kita kena tahu pendengar kita ni dalam kalangan masyarakat biasa ataupun masyarakat berpendidikan tinggi. Itu kena tahu. Ya, kena sesuaikan mengikut khalayak. Dan akhir sekali, bahasanya mestilah mudah difahami dan masih lagi formal sebenarnya. Sebab apa dikatakan formal? Kerana kita ada kata alu-aluan. Okey. Kan bila ada kata alu-aluan, kita perlu menyapa audien ataupun pendengar yang ada. Itu yang penting tu, Mira, ya. Okey. Kita cubalah dengan aktiviti yang berikutnya. Dah tentulah kita nak mendengar ceramah, kan? Baik, Cikgu. Untuk ceramah ni sama juga menggunakan kerangka sahaja untuk bertutur. Ya, Cikgu. Tapi bahannya adalah mengenai trash hero Langkawi. Kalau macam tu, jom Cikgu, kita pilih murid. Siapa? Ya, saya nak pilih si baju merah, Faizrin lah. Silakan, Faizrin. Salam sejahtera kepada yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Yang Berusaha, Tuan Pengetua, Encik Zainal Abidin, Pengetua SMK Kampung Suharto, Barisan Guru Penolong Kanan, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Sebarkan Mesej, Lestarikan Alam. Hadirin dan hadirat sekalian, Trash Hero Langkawi ditubuhkan untuk memberi kesedaran berkaitan dengan kepentingan penjagaan kebersihan dan alam semula jadi kepada masyarakat umum. Hal ini dikaitkan demikian kerana Trash Hero Langkawi merupakan Trash Hero pertama di dunia di Malaysia yang diiktiraf pada tahun 2015. Contoh aktiviti yang dijalankan oleh Trash Hero ialah menjalankan aktiviti pembersihan pada pukul 10 pagi setiap Sabtu di tempat yang ditetapkan dari masa ke masa. Kesannya, Trash Hero mendapat sokongan agensi kerajaan dan swasta. Sukarelawan dalam negara berjumlah lebih daripada 5,000 orang serta sukarelawan Trash Hero Langkawi di luar negara lebih daripada 1,000 orang. Benarlah bahawa Trash Hero Langkawi ditubuhkan untuk memberi kesedaran berkaitan dengan kepentingan penjagaan kebersihan dan alam semula jadi kepada masyarakat umum. Sekian sahaja ceramah saya pada hari ini. Okey, terima kasih, Faiz. Okey, Mira, nampak tak hero kita? Ini pun hero juga ni ya. Satu-satunya hero yang ada. Berapa bintang untuk hero kita terlebih dahulu, Cikgu? Hero kita ni memang kena banyak berlatih lagi lah, Mira. Ya. Saya beri juga 3 bintang. 3 bintang. Cuma saya nak bagi tahu ya, Faizrin ni kena yakin. Sekarang ni saya faham Faiz sedang mengaplikasikan teknik tahu coket. Maknanya dia berusaha untuk memahami kerangka tu dan dia menggunakan kerangka itu sepenuhnya untuk bertutur. Tapi kalau kita tengok tadi, Faiz macam masih lagi membaca. Maksudnya dia membaca apa yang dia tulis, apa yang dia rangkakan. Okey, sepatutnya Faiz kena yakin tau. Kan cikgu ada ajar tadi, kita guna lepas satu ayat tu tap 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 macam 3 saat kan. Tap tap tap. Untuk melancarkan pengucapan ataupun ceramah yang disampaikan tadi tu. Baiklah, Cikgu. Okey, dan 3 bintang untuk Faizrin. Jadi tanya satu percubaan yang baik kepada kedua-dua orang murid kita. Selepas ini ada banyak lagi aktiviti yang Cikgu nak kongsikan kepada anda, tetapi sebelum itu kita berhenti berehat seketika. Seperti biasa, terus setia menonton Menengah Atas di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Thank you.
Kembali kita di slot menengah atas di Didik TV KPM. Untuk tak membuang masa lagi cikgu, segmen ini apa aktiviti seterusnya cikgu? Okey, jom kita teruskan dengan aktiviti seterusnya yang bertajuk Sebarkan Mesej Lestari Alam. Okey, Mira, kita tengok apa yang akan kita laksanakan. Kita akan laksanakan aktiviti forum. Sebelum tu saya nak nyatakan dulu apa maksud forum ya. Forum ialah tempat pertemuan pelbagai peserta ataupun ahli forum lah ya, dengan tujuan untuk bertukar-tukar pendapat mengenai sesuatu topik ataupun perkara. Topik kita pada hari ini saya dah sebut dah tadi tu, iaitu Sebarkan Mesej Lestari Alam. Baik, seterusnya kita tengok dulu sikit pengenalan tentang ciri-ciri forum. Ya, anak murid saya sekalian, ya, dengar, perhatikan apa yang perlu ada dalam aktiviti forum. Yang pertama, ahli forum ni kebiasaannya terdiri daripada 4 orang. Ya, salah seorangnya akan menjadi pengerusi. Kalau kita sekarang ni Mira pengacara, saya panel lah. Lebih kurang begitu ya. Okey, seterusnya yang lainnya tu, 3 yang lain tu merupakan ahli. Ya, mereka akan menyampaikan idea ataupun perkara yang ingin dibincangkan ataupun diperkatakan itu melalui 2 hala. Maknanya kalau nak ada sesi persoalan pun boleh sebenarnya. Ya, dalam hal ini juga mereka akan menyatakan buah fikiran dengan pengucapan, sama macam tadi jugalah. Ya, dan akhir sekali pula yang keempat, ahli forum ada ruang kebebasan untuk bersuara. Maknanya kalau dia rasa ada pendapat yang bercanggah dan dia tidak bersetuju, dia boleh nyatakan apa suara hati dia itu ya. Seterusnya, bahasa yang digunakan tu pula mestilah sesuai dengan khalayak. Samalah macam tadi ya, masyarakat biasa ataupun berpendidikan tinggi. Okey, dan akhir sekali, seperti biasa sebab ini adalah bahasa Melayu, bahasa yang digunakan mestilah mudah dan formal. Maknanya situasi seperti yang saya nyatakan dalam objektif pembelajaran tadi, kita hanya fokus kepada aktiviti secara formal. Okey, kita teruskan. Ini dia bahannya ya, bahan 1 dan juga bahan 2. Jadi murid saya yang berempat ini akan bincangkan tentang bahan 1 dan bahan 2 dalam aktiviti forum. Boleh kita mulakan, Mira? Boleh, cikgu. Okey, silakan anak-anak sekalian. Boleh buat persediaan. Siapa agaknya yang nak jadi pengerusi ni? Angkat tangan. Siapa? Okey, Azlina. Nak jadi pengerusi? Panel 1. Panel 1. Okey. Okay. Fatin Alia. Panel 2. Panel 2. Pak Izri. Pak Izri. Dan panel 3. Yus. Yus. Maka lengkaplah. Silakan anak-anak mulakan perbincangan forum anda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton yang setia berada di hadapan kaca televisyen. Maudhu forum kita berkisar tema Sebarkan Mesej Lestarikan Alam. Bagi memulakan sesi perbincangan pada petang ini, marilah kita telusuri maksud pelancong hijau. Apakah yang dimaksudkan dengan pelancong hijau, Saudari Alia? Terima kasih kepada pengerusi Saudari Azlina atas soalan yang telah diajukan. Sebenarnya, definisi pelancong hijau ialah pelancongan yang berasaskan sumber pemerhatian alam semula jadi seperti flora, fauna, pantai, tasik dan sungai. Terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Alia sebentar tadi. Berdasarkan jawapan Fatin ini, pelancong hijau dapat memberikan impak besar kepada negara. Hal ini dikatakan demikian kerana pelancongan hijau dapat memajukan ekonomi negara. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat yang mementingkan diri sendiri persis peribahasa bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Contohnya, mereka membuang sampah di merata tempat seperti di sungai. Sebagai pelancong, kita memiliki tanggungjawab yang perlu dilaksanakan dalam apa-apa keadaan sekalipun.
seperti tanggungjawab kita dalam penjagaan alam sekitar. Kini, pelancongan hijau yang menyebarkan mesej lestarikan alam sekitar semakin mendapat tempat di seluruh dunia. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, marilah kita bincangkan ciri-ciri pelancong hijau. Bolehkah Saudara Faizrin kemukakan ciri-ciri pelancong hijau? Terima kasih diucapkan kepada Saudari Pengerusi. Terdapat banyak ciri-ciri pelancongan hijau. Antaranya ialah dengan menggunakan pengangkutan awam, berbasikal atau berjalan kaki. Hal ini dapat mengurangkan impak kepada alam sekitar. Contohnya, dapat mengurangkan pencemaran udara dan kesan rumah hijau. Secara tidak langsung juga, manusia dapat hidup dengan sihat dan sejahtera. Itu sahaja pandangan saya tentang ciri-ciri pelancong hijau. Kembali kepada Saudara Pengerusi. Maafkan saya, Saudari Pengerusi. Izinkan saya untuk menambah maklumat tentang ciri-ciri pelancongan hijau. Ciri pelancongan hijau yang seterusnya adalah dengan memilih penginapan yang berkonsepkan hotel hijau. Pelancong dapat menghirup udara lebih segar apabila dikelilingi oleh pokok. Pokok dan tumbuhan yang dapat banyak menghasilkan oksigen. Selain itu, pelancong juga dapat merehatkan minda dan meningkatkan kestabilan emosi. Dalam masa yang sama, dapat meningkatkan ekonomi negara kita secara mendadak. Kembali kepada Saudari Pengerusi untuk meneruskan forum kita pada hari ini. Terima kasih Saudara Faizrin dan Saudari Zairin. Sungguh bernas idea yang dilontarkan tadi. Saya bersetuju dengan pendapat yang dimukakan oleh saudara sebentar tadi. Baiklah, mari kita bincangkan pula tentang usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu seperti Trash Hero. Untuk mengupas topik ini, saya persilakan Fatin Alia untuk menerangkan dengan lebih lanjut. Terima kasih, Saudari Pengerusi. Baiklah, saya akan menerangkan Trash Hero Langkawi. Trash Hero Langkawi ini ditubuhkan pada tahun 2015. Ia bertujuan untuk memberikan kesedaran berkaitan dengan kepentingan penjagaan kebersihan dan alam semula jadi kepada masyarakat umum. Trash Hero ini merupakan yang pertama di Malaysia. Antara kejayaan yang dicapai selepas penubuhan Trash Hero Langkawi ialah UNESCO Global Geopark LUGGP. Untuk menjalankan aktiviti pembersihan pada jam 10 pagi dari masa ke masa. Seterusnya, ianya mendapat sokongan daripada agensi kerajaan dan swasta. Selain itu, sukarelawan dalam negara juga turut membantu untuk menjalankan aktiviti pembersihan. Mereka seramai lebih 5,000 orang sukarelawan. Luar negara pula berjumlah lebih 1,000 orang. Terima kasih Saudari Fatin Alia. Wah, baru saya tahu Trash Hero Langkawi merupakan organisasi pertama di Malaysia yang memberi kesedaran kepada masyarakat tentang alam semula jadi. Sidang hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, demikianlah pandangan-pandangan daripada panel kita pada hari ini. Kesimpulannya, sudah terang lagi bersuluh, semua pihak sama ada agensi kerajaan maupun swasta perlu berganding bahu. Persis kata mutiara, bagai aur dengan tebing bagi merealisasikan pelancongan hijau di Malaysia. Sesungguhnya, pelancongan hijau bukan sahaja memberikan impak yang besar kepada negara, malah memberikan impak yang besar kepada alam sekitar seperti flora dan fauna. Saya berharap agar pelancongan hijau dapat diteruskan pada masa akan datang. Selain negara Malaysia dapat menjadi contoh kepada negara lain untuk mewujudkan pelancongan hijau. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi menyaksikan forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ni bila forum ni Mira, kita memang kena mendengar lah sebab pandangan tu disampaikan secara berkumpulan. Betul. Ya. Okey, Tania,
anak-anak semensur ya. Kita nak beri bintang ya, Mira. Ya, cikgu. Sebab tengok tadi Azlina belum ada bintang. Sama juga Fatin belum ada bintang. Okey, Azlina saya nak beri dia 4 bintang. Azlina, 4 bintang. Saya bintang. Bagi 4 senyuman untuk Azlina. 4 senyuman boleh ya. Baik. 4 senyuman. Sebabnya Azlina banyak mengaplikasikan fakta yang ada dalam bahan satu dan juga bahan dua. Baiklah. Walaupun dia hanya pengerusi. Ya, maknanya dia menyambut apa yang disampaikan oleh panel dan dia beri huraian. Yeah. Okey. Seterusnya, saya nak beri 3 bintang juga kepada Fatin. 3 bintang untuk Fatin. 3 bintang kepada Fatin. Ya. Baik. Fatin kena asah lagi potensi diri, kena lebih yakin. Ya. Nada tu yang penting. Ya. Dan satu lagi, kita kena ada eye contact dengan izin lah kan. Ataupun ni mata kita ni mesti ada komunikasi dengan audien. Kita tak boleh cakap, kita cakap macam kita seorang saja kan. Yeah. Sebab tujuannya ialah untuk menyampaikan maklumat ataupun tajuk. Dan untuk Yus, kita bagi juga sebab ini aktiviti kumpulan kan, untuk kali kedua lah. Yus pun saya nampak dah ada penambahbaikan, saya beri 4 bintang. Bagaimana untuk Faizrin cikgu? Faizrin pun saya beri 4 bintang sebab nampaknya Faizrin dah makin berani kan. Tahniah diucapkan kepada semua ya. Tahniah. Baik cikgu, seterusnya. Okey. Tahniah lah ya. Ni nak tunjuk bintang ni sebenarnya kan. Tahniah kepada kesemuanya sekali ya, insyaAllah. Kita ada banyak masa sebenarnya. Ini adalah proses belajar. Betul. Ya, bila proses belajar, kita tidak mencari kesempurnaan. Tetapi kita akan mendidik mereka dari semasa ke semasa untuk memahami apa yang dipelajari sepanjang sesi tersebut. Betul cikgu. Mereka ada banyak masa tetapi kita yang keterbatasan masa. Jadi teruskan cikgu dengan penilaian komunikasi lisan. Okey, ini dia. untuk penilaian komunikasi lisan, maknanya ada 3 perkara tadi yang kita dah laksanakan untuk syarahan, ceramah dan juga forum. Pertama sekali, bila kita nak menilai sesuatu perkara ataupun panel ataupun penyampai, kita kena melihat kepada idea. Kalau mereka ni di alam persekolahan, kita nak lihat idea. Idea yang ada dalam bahan tadi tu diaplikasikan ataupun tidak. Dia menilai untuk ambil yang mana satu. Okey, yang kedua, mesti ada budi pekerti. Kita tak boleh macam malu-malu je kan. Malu-malu kucing kan. Tak nak macam tu. Ya, kita kena berani, yakin ya. Yang ni yang saya tekankan tadi tu. Turun naik nada. Mesti ada suara tu, tinggi rendah dalam perkataan-perkataan yang disebut. Biasanya kita kaitkan dengan maksud perkataan. Sama juga bila Mira mengacara, ada intonasi tinggi, ada intonasi rendah. Okey, tinggi rendah nada sama juga. Adab sopan dan akhir sekali kena ada gaya persembahan. Supaya dapat memberi keyakinan kepada pendengar. Silakan. Baik. Terima kasih cikgu. Kita nak dengar banyak lagi dari cikgu tetapi kita kekurangan waktu. Kita berhenti berat seketika cikgu. Kita kembali boleh selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Setia di Didik TV KPM. Kembali kita dalam slot mendengar atas di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Melayu dengan tajuknya Dunia Pelancongan. Dan cikgu, di segmen ini banyak cikgu dah ajar kami dah. Kali ini apa pula perkongsian daripada cikgu? Baik Mira, kita sebenarnya sudah pun berada dalam segmen rumusan. Tapi dalam rumusan ini, lagi sekali saya nak kaitkan kepada anak murid saya yang berada dalam Google Meet dan juga yang berada di rumah. Bila kita ingin mengaplikasikan maklumat ataupun bahan yang kita dapat tu ya, sama ada bahan satu, bahan dua ataupun bahan tiga, kita kena baca dengan teliti. Kena baca dengan teliti. Dan bila kita dah baca dengan teliti Mira,
ya, dan murid-murid sekalian, kita kena nilai. Kita nak ambil yang mana satu? Sebab maklumat yang ada dalam bahan satu banyak. Maklumat yang ada dalam bahan dua pun banyak. Ya, kita kena nilai. Kita kena cari mana satu fokus yang kita nak tuturkan ketika menyampaikan maklumat tersebut. Jika tadi saya dah bahagikan, bahan satu kita guna ciri-ciri pelancong hijau tu untuk dua aktiviti, iaitu ceramah dan juga syarahan. Bahan yang kedua pula kita gunakan untuk Trash Hero Langkawi ini adalah untuk aktiviti berforum. Maknanya ada kedua-dua perkara lah yang dinilai, iaitu secara individu dan juga berkumpulan. Dan sekali lagi saya nak bagi tahu kepada anak murid sekalian, komunikasi lisan ni maksudnya ialah kita ni melakukan satu proses perpindahan maklumat. Okey, bila kita nak menyampaikan maklumat kepada orang lain, kita kena sampaikan dengan ciri-ciri ini sebenarnya. Kan? Idea kita mesti jelas. Ya? Kita kena ada budi pekerti. Maksudnya kita tak bolehlah masuk dalam keadaan pakaian yang tidak sesuai, ya. Cara penampilan ataupun penyampaian kita yang kasar, kan? Tak boleh. Kita kena pelihara perkara-perkara tersebut, ya. Kena ada turun naik nada. Saya mengajar sekalipun, ya. Mira menyampaikan maklumat sekalipun, mengacara dan apa saja aktiviti komunikasi ni, kita kena ada nada tinggi rendah. Turun naik nada dan juga tinggi rendah nada. Dan kita kena memelihara adab sopan. Kan, yeah. Takkanlah masa berceramah nak terkinja-kinja, kan? Macam tak sesuai lah. Ya? Mungkin kita boleh ekspresikan untuk gaya dan persembahan, tapi dalam keadaan terbatas. Yeah. Ya? Okey, kita tengok balik komunikasi lisan tadi ni. Kita kena tunjukkan perasaan kita. Anak murid saya ni kena tunjukkan perasaan, ya. Kalau teruja, tadi Azlina, kan? Azlina kata, saya baru tahu kali pertama mendengar Trash Hero di Malaysia, kan? Rupanya kali pertama dia tahu Trash Hero ni dah pun ditubuhkan sejak tahun 2015. Tak nampak pun terujanya. Itu sebenarnya. Itu kita kata dalam kelas, cikgu kena buat teguran dan beri cadangan penambahbaikan supaya murid ni dapat faham apa yang diajar pada hari tersebut. Ya? Kemudian idea mesti disebutkan dengan jelas, ya, untuk menggambarkan fikiran kita untuk disampaikan kepada orang lain ataupun dalam kumpulan individu yang lain. Sebab itulah kalau kita tengok banyak contoh penceramah tersohor, kan, kita nampak banyak contoh, kan, panel-panel penyampai yang kita boleh contohi, ya. Okey, seterusnya. Okey, ni gaya dan persembahan, sepatutnya lah, kan. Sepatutnya setiap orang tu kena terampil dengan gaya masing-masing. Kalau Mira pun nak bersiaran, mesti ada gaya tersendiri yang mesti sesuai mengikut konteks dan juga situasi. Yeah. Kan, kalau situasi pelancongan, kita kena ekspresikan wajah kita yang gembira, kan. Wajah kita yang suka akan keindahan alam sekitar, kan. Kita tak boleh tunjukkan muka pergi melancong sedih. Nampak keindahan alam tapi dalam wajah yang sedih. Baik, seterusnya. Okey, sebelum saya nak masuk kepada petua lah, ya. Saya nak minta lah sikit pandangan. Anak murid saya dah lama senyap je, kan. Dengar cikgunya membebel, kan. Saya nak tanyalah sepanjang PDP kita pada hari ini, kan. Apa persamaan tentang ceramah dan syarahan? Siapa nak jawab? Persamaan, cikgu, eh? Persamaan. Okey, siapa nak cuba jawab, angkat tangan. Laju-laju. Okay. Ya, yeah. Macam tu je, eh. Silakan, Yus. Silakan, Yus. Tak yakin lagi. Okey, saya nak menyampaikan persamaan antara syarahan dan ceramah. Okay. Pada pandangan saya, persamaannya kedua-dua ni disampaikan secara individu dan secara formal. Ya, betul. Tepat sekali. Kita boleh tambah bintang lagi tu sebenarnya. Tapi tak apalah, ya. Kita pun dah nak habis apa sesi PDP pada hari ini, kan. Kita simpan bintang yang seterusnya, Yus, di dalam kelas nanti. Okey, yang kedua saya nak tanya pula lah, apa perbezaan? Bila tanya persamaan, mesti nak tanya perbezaan. Nah, apa perbezaan antara ceramah dengan syarahan? Saya dah terangkan banyak perkara tadi tu. Okey, Azlina. Okay, Azlina. Perbezaan antara syarahan dan ceramah ialah syarahan berkomunikasi sehala, manakala ceramah kaedah penyampaiannya dua hala.
Syarahan menggunakan gaya dan fakta yang tepat, manakala ceramah menggunakan bahasa yang sesuai. Ya. Saya suka jawapan Azlina. Kenapa? Bila dia menyatakan perbezaan, dia guna perkataan manakala. Maknanya kalau kita yang mendengar ni, kita nampaklah bezanya kan. Oh, sebenarnya kalau ceramah dua hala kan. Kalau syarahan satu hala sahaja. Jadi pendengar dapat mengecam apa maklumat yang berbeza yang disampaikan oleh Azlina tadi. Betul, tahniah, tu, tahniah, tahniah. Okey, cikgu. Dan bagaimana pula petua yang cikgu nak kongsikan kepada murid-murid? Ya, ini dia petuanya. Ya. Untuk komunikasi lisan, tak kiralah formal ataupun tidak formal. Pertama, mesti ada sapaan ataupun salam. Ya. Senyuman. Macam Mira. Mira banyak senyum, kan? Kena ada mimik muka. Maksudnya mata kita, gerak badan, ya. Anggukkan kepala, ya, supaya audien turut bersetuju dengan kita sebenarnya, kan? Okey, idea perlulah jelas. Itu penting, ya. Kemudian kita perlu ambil kira status sosial pendengar. Samalah tadi saya dah sebut. Kita kena tahu masyarakat biasa ataupun masyarakat berpendidikan tinggi. Okey, bahasanya mudah difahami, ya, pelbagaikan intonasi dan suara. Ya, dan satu lagi yang paling penting ni, kita kena memperoleh kepercayaan daripada pendengar. Jadi anak-anak SMK Kampung Suhartum 4 akaun kena berlatih ini, ya, untuk memperoleh kepercayaan daripada pendengar. Betul. Supaya pendengar nak dengar kita. Elakkan yang ni lah, Mira, ya. Menjadi pendengar yang pasif. Maknanya kita pun tak bolehlah jadi pendengar yang pasif. Bila pasif, penceramah dia jadi kaku, kekok. Ya. Dan akhir sekali, jangan sentuh isu yang sensitif. Baik, cikgu. Memandangkan kita sudah berada di hujung kelas kita, cikgu. Di akhir waktu. Sedikit rumusan daripada cikgu. Ya. Baik, rumusan daripada saya. Saya dah tunjukkan tadi beberapa contoh. Iaitu aktiviti komunikasi lisan yang melibatkan ceramah, syarahan dan juga forum. Kesemua aktiviti ini ataupun ketiga-tiga aktiviti ini saya laksanakan berdasarkan dua bahan, iaitu bahan ciri-ciri pelancong hijau dan juga trash hero Langkawi. Tengok bagaimana murid mengaplikasikan elemen komunikasi lisan itu dengan berdasarkan kedua-dua bahan tadi. Ya, betul, cikgu. Dan cikgu, kalau kita tengok di papan ganjaran ni, banyak dah mereka peroleh murid kita pada hari ini. Jadi bagaimana pentafsiran keseluruhan untuk murid-murid? Okey, baik. Pada hari ini, seperti yang saya cakap tadi, mereka sedang belajar. Tapi kita nak cari yang terbaik, kan, pada hari ini, kan? Okey, untuk hari ini, saya bagi beri calonnya tu kepada Yus Zairin. Sebab ada intonasi, kan? Intonasi tinggi rendah. Tanya dia ucapkan kepada semua. Yang lain boleh berusaha lagi. Kita bersaing secara sihat. Dan cikgu, kalau mereka ingin mengukuhkan lagi pemahaman mereka bagi mata pelajaran kita pada hari ini, di manakah mereka boleh mendapatkan sumber rujukan itu? Ya, kita boleh melayari sumberku, okey, yang disediakan oleh KPM. Dan juga sumber-sumber lain seperti majalah, internet dan sebagainya. Ya, betul, kan? Tu cikgu. Tak boleh hanya berbandukan buku teks sahaja. Ya, kita ada banyak sumber sekarang ni, kan? Semua maklumat berada di hujung jari. Ya, betul. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih kawan-kawan baru saya di dalam talian. Tak lupa juga kepada cikgu jurubahasa isyarat, cikgu Katie. Kita jumpa lagi. Teruskan menonton mendengar atas di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sampai